Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa khabar guys? Hari ni member aku ada message. Dia kata, bro, kau tengok tak? Tak tengok lagi lah. Tapi dia kata, cuba kau tengok dalam tu. Media viral ada jumpa dengan production kan? Ya, betul. Pernah jemput kita orang daripada Medic Viral konsult untuk berbincang. Dia nak buat satu scene berkenaan dengan medical dalam dia orang punya drama. So dia orang panggil kita yang ada medical background, mungkin bagi penerangan tentang dia punya fakta-fakta medical dalam cerita tu. Nak make sure fakta tersebut tepat lah, dan untuk mengelakkan dikecam oleh netizen. Jadi saya just nak tengok lah video tersebut, dan satu part ni part yang paling penting dalam perbincangan kita orang tu. Jadi so, memang aku cakap, cuba kau tengok cerita ni kat dalam YouTube. Kau pergi spesifik episod 16, minit ke 30. Huh, spesifik gila. Mari kita tengok. Tengok dulu eh. Ayah? Siapa kamu berdua ni? Hilang ingatan. Okay. Ayah tak ingat kita. Tak ingat kita. Rap. Oi, lagu best. Suami puan Cik Anas Taib. Anas. Ya. Mengikut laporan saya, Cik Anas ni mengalami atipikal Alzheimer. Atipikal Alzheimer? Oh, pelik tu. Tak apa, teruskan dulu. Kejap lagi. Apa Alzheimer, Doktor? Alzheimer ni adalah dalam bahasa kita ni sebenarnya nyanyuk. Tapi bukanlah nyanyuk seperti kita semua faham. Cik Anas ni dia hilang ingatan akibat gegaran otak waktu dia kemalangan hari tu. Tapi doktor, saya... Relax dulu. Okay, dia cakap Anas yang mamat tadi, Wolverine Malaysia tadi, dia hilang ingatan disebabkan gegaran otak waktu accident hari tu, yang menyebabkan dia hilang ingatan. Okay guys, sedikit info berkenaan dengan penyakit Alzheimer. Betul apa yang dia cakap tadi, penyakit nyanyuk. Alzheimer disease dia ialah penyakit otak mengganggu aktiviti seseorang untuk melakukan aktiviti seharian dia. Biasanya Alzheimer ni penyakit yang progresif lah, dan dia tak boleh reverse balik. Dari segi rawatannya, kita cuma boleh melambatkan progres penyakit tersebut. Tapi nak reverse tu, setakat ni belum ada lagi rawatan yang wujud lah. Melainkan kalau ada apa-apa trial-trial yang baru ataupun ujian-ujian yang baru yang dibuat lah. Dalam kes ni, Anas ni, Mamat Anas Wolverine ni, Wolverine Malaysia, dia, tapi... Nice lah, Wolverine Malaysia. Dia hilang ingatan disebabkan oleh gegaran otak waktu aksiden. Yang ini kita tak panggilkan Alzheimer, tapi kita panggilkan dia sebagai amnesia. Alzheimer, macam saya cakap tadi, permulaannya ialah penyakit otak. Yang ini bukan penyakit otak, yang ini disebabkan oleh trauma, disebabkan oleh aksiden tadi. Gegaran otak tu menyebabkan dia hilang ingatan, yang kita panggil dia amnesia. So itu basic info berkenaan dengan amnesia dan juga Alzheimer disease. Harapnya ada kefahaman sikit dekat situ. Teruskan sikit, bagi aku tengok dulu. Sekejap eh. Tengok suami saya kemalangan dia bukannya teruk sangat, doktor. Kemalangan, accident lah. Yang kita nampak, yang kita tak nampak, kita tak tahu. Puan, boleh tak saya nak tanya, Cik Anas ni ada keturunan yang mengalami masalah nyanyuk tak? Macam atuk dia ke, nenek atau saudara mara dia? Ada, arwah mak mentua saya memang ada penyakit nyanyuk tu lah. Oh, I see. Itulah salah satu penyumbang kepada penyakit Cik Ana sekarang ni. Okay, right, stop sekejap. Betul tu lah, tanya ada tak dalam family ada salah-salah penyakit Alzheimer. Betul, orang yang dalam family ada Alzheimer disease, risiko untuk dia kena Alzheimer disease juga adalah tinggi sikit lah banding yang tak ada langsung. Okay, jap, teruskan dulu. 30 second ni. Doktor, habis tu macam mana doktor? Ingatan suami saya boleh pulih balik tak? Kalau itu saya tak berapa nak pasti doktor. Tapi setakat ni, itu yang mampu saya katakan kepada puan. Good answer doktor. Mak, kenapa dengan ayah?
kita banyak-banyak doa ya sayang. Semoga ayah cepat sembuh. Terima kasih. Okey. Pertama sekali, saya nak mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan lah pada tim produksi sebab mengambil berat tentang fakta-fakta medical yang nak diselitkan dalam drama production ya, dan sanggup memanggil kami lah ataupun pihak-pihak lain kalau ada untuk mendapatkan khidmat nasihat. Ceritanya pun bagus sebab cuba diselitkan dengan unsur-unsur medical. Kerap berlaku, cuma selalu disalah tanggap oleh kebanyakan orang. Dan barisan-barisan pelakon pun yang mantap dan tak asing lagi di industri seni tanah air. Cumanya dari segi konten tu, masa perbincangan tersebut berlaku sedikit lain lah, iaitu awal-awal kami dijemput, antara persoalannya adalah nak diorang nak tahu lebih lanjut tentang demensia. Jadi sedikit sebanyak apa yang saya nak cuba bincangkan hari ini dah pun dibincangkan masa peringkat awal pembikinan drama tersebut lah. Masalah demensia ni, demensia ni adalah simptom, iaitu simptom yang ada beberapa kriteria dia, tapi salah satu yang paling major sekali, yang paling utama, iaitu dia memang hilang ingatan lah, ataupun macam yang disebut dalam drama tu, doktor tu cakap nyanyuk lah. Cumanya demensia ni dia ada banyak punca. Punca yang paling utama sekali, Alzheimer, penyakit Alzheimer. Dan Alzheimer ni memang ada atypical Alzheimer lah, sangat jarang lah berlaku sebenarnya atypical ni. Dia tak macam Alzheimer yang biasa, sebab Alzheimer yang commonly berlaku ni umur 50-60 ke atas baru kita cuba nampak. Tapi dalam cerita tersebut, dia cuba ketengahkan Alzheimer yang berlaku ni umurnya muda, 30-an lebih. Dan kalau tengokkan daripada fakta tu, memang dia selari dengan jenis atypical Alzheimer. Atypical Alzheimer ni ataupun Alzheimer yang memang kebanyakannya berlaku disebabkan faktor keturunan lah, genetik. Tapi dia memang sangat-sangat-sangat-sangat jarang berlaku dalam dunia. Even masa tu saya ada konsult dengan kawan-kawan dalam bidang psychiatry pun, memang dia orang kata, dia orang pun tak pernah jumpa lah kot kat Malaysia ni. Okay, jadi tak apalah, sebab dia tu memang ada. Saya jadi keliru sikit sebab disebabkan insiden gegaran otak jadi atypical Alzheimer. Yang tu boleh dibetulkan lagi faktanya lah. Sebabnya kalau dalam kes yang insiden ataupun traumatic brain injury, memang boleh berlaku Alzheimer, tapi bukannya berlaku terus. Kebanyakan kes dia berlaku traumatic brain injury, otak dah hilang fungsi, pesakit akan terlantar lama dengan bantuan sokongan perubatan semualah, dan kemudian dah lama-lama disebabkan fungsi otak tu dah makin menurun, situlah yang berlakunya Alzheimer's disease. Tahniah sebabnya ambil langkah awal untuk konsult berkenaan dengan isu medical ni kepada orang yang ahlinya, macam kita orang daripada MediViral yang ada medical background untuk ceritakan benda ni. So tahniah, dan itu satu usaha yang sangat bagus, dan diharapkan producer-producer lain untuk nak buat apa-apa sekalipun, apa-apa info ataupun berkenaan yang tertentu bagi yang medical, konsult dengan orang yang sepatutnya, dan boleh konsult dengan MediViral juga. Okay, anyway, pelakon Vera mantap. Dan kot-kot kalau ada video lain yang korang nak MediViral ceritakan sedikit, so kita boleh, kita cuba berkongsi. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada semua. Kalau susah sangat nak konsult apa semua, boleh je cari pelakon yang memang dia orang tahu pasal medical tu. Depan-depan ni ada, apa susah sangat? Betul tak? Pancing, jangan tak pancing. Okay, anyway guys, thank you so much. Teruskan yang terbaik. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai yang menonton, kita kena support perfilman Malaysia supaya dia naik kepada tahap yang lebih baik lagi. So insyaAllah saya doakan yang terbaik, siapa-siapa yang pun yang terbaik. Jangan lupa subscribe kami Facebook, follow kami di Instagram, follow kami di Twitter, dan subscribe kami di YouTube channel MediViral. Dapatkan dos yang tepat di MediViral.